lainnya. Tetapi di sini memang tadi masuk ada yang kerja satu pun pegawai ya, yang nggak tahu lagi pada kemana. Sekarang ini jam 11 lewat. Tadi saya datangnya jam 11. Telah viral di media sosial terkait video Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah yakni Ardito Wijaya telah melakukan sidak di kantor Kecamatan Pubian. Namun para pegawai tidak terlihat satupun meski masih dalam waktu jam kerja. Konten tersebut diunggah oleh akun Barak Codam dan hal itu terjadi pada Rabu, 8 November 2023. Untuk diketahui bahwa Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah melakukan sidak pada pukul 11 hingga 11 lewat 29 waktu Indonesia Barat. Terlihat dalam cuplikan video tersebut, Ardito Wijaya menyusuri setiap ruangan, namun ia tidak menemukan pegawai yang bekerja di lokasi. Ardito Wijaya hanya menemukan komputer yang sudah menyala. Lantaran viral, video itu pun menimbulkan beragam spekulasi dari warganet terkait kunjungan pada waktu jam kerja atau istirahat. Kemudian akun tersebut mengunggah video lain dan menjelaskan jika sidak tersebut masih dikategorikan dalam jam kerja dan bukan di hari libur seperti halnya pada hari Sabtu atau Minggu. Ardito mengatakan dalam video tersebut, tidak mengetahui keberadaan para pegawai di kantor tersebut. Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah tersebut datang pukul 11 waktu Indonesia Barat dan kemudian menunggu hingga pukul 11 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Mirisnya, selain tidak ada satupun pegawai yang berada di lokasi dan kemudian Ardito juga mencoba menghubungi seseorang, namun tak kunjung diangkat teleponnya. Warganet juga menyoroti soal jam dinding yang berada di lokasi tidak berfungsi secara normal. Pasalnya jam tersebut menunjukkan pukul 7 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Warganet pun banyak yang menyindir soal jam kerja para ASN mulai dari jam istirahat, jam kerjanya yang dibilang sangat sedikit hingga makan gaji buta. Ya guys, jadi di video ini ya, seorang pejabat yang lagi ngelakuin sidak ya kan, di sebuah kecamatan di daerah Lampung Tengah, namanya Kecamatan Pubian. Dan ini di hari jam kerja, sama sekali nggak ada orang. Gimana nih menurut kalian guys? Sangat parah kan? Ya, mungkin hari ini juga terjadi di daerah lain, ya. Tapi ya, nggak tahu lah. Tapi ini keterlaluan banget coba. Sebuah kantor kecamatan, ya, jam kerja hari kerja, sama sekali nggak ada pegawai yang terlihat di kantor. Hah? Gimana deh? Aduh. Kalau masyarakatnya yang datang dan mau minta pelayanan, ya gimana coba? Ini aja pejabat yang datang. Coba kalau warga yang ya ingin bikin surat apa, bikin perizinan apa, ya apa coba perasaan? Sama sekali gak ada orang. Tetapi di sini memang tadi masuk ada yang kerja satu pun pegawai ya, yang nggak tahu lagi pada kemana. Sekarang ini masih jam 11 lewat. Tadi saya datangnya jam 11. Ini, apa namanya, minta. Apa? Dari Lampung Tengah, tim liputan Kupas TV melaporkan.